Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Iman Fathur Rahman di channel FVF Tutorial. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mempercepat akselerasi HP Oppo. Yang ini klik ya. Nah, setelah muncul seperti ini, nah kita cari yang namanya setelan tambahan ya. Nah ini setelan tambahan. Nah lalu cari opsi pengembang di sini. Tapi sebelum ke setelan tambahan, saya mau kasih tahu dulu bagi yang belum mengaktifkan ya opsi pengembang, kalian harus ke tentang ponsel dulu di sini. Nah langsung yang ini nih, klik sebanyak 7 kali ya. Nah di sini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu. Jadi di nomor bentukan ini kalian klik sebanyak 7 kali. Nah nanti secara otomatis opsi pengembang akan muncul. Nah oke, kita langsung saja. Jadi seperti itu ya cara mengaktifkan opsi pengembang. Kita langsung saja ke setelan tambahan, terus ke opsi pengembang ya. Nah kita masukkan kode verifikasi untuk opsi pengembang tersebut. Nah oke, sudah masuk ke opsi pengembang. Nah kita baru bulir ke bawah, terus ke bawah ya. Nah sini ada namanya skala animasi jendela, dan rubah sini jadi 0,5. Terus skala animasi transisi rubah menjadi 0,5. Salah mencet. Nah terus skala durasi animator rubah juga ke 0,5. Nah ini 0,5, 0,5, dan 0,5. Nah langsung tarik ke bawah. Setelah itu, nah ini arahkan ke arah kanan, aktifkan 4 kali MSAA dengan paksa. Oke. Nah seperti ini ya. Nah setelah selesai baru kita keluar. Nah seperti itu. Nah nanti kita akan merasakan pemakaian HP yang sangat cepat ya, seperti ini. Dan ini sangat cepat nanti dalam proses pemakaiannya. Nah itu aja tutorial saya, semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.